Ini kita tahu sifat Nabi ni macam mana bab sedekah. Nabi ni sangat pemurah. Di dalam bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, Nabi ni pemurah. Tapi bila masuk bulan Ramadan, Nabi ni sangat-sangat-sangat pemurah. Jadi kita ni tak lama lagi Ramadan ni. 2 bulan, tak sampai lagi lah 2 bulan lebih kurang. Jadi biasanya masuk bulan Rejab ni pada diri Nabi pun sudah orang kata teringat kepada Ramadan. Masyhur yang kita selalu doakan ataupun kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tu masyhur doa ni, pakat tak bacalah. Supaya Allah telah memberikan keberkatan kita pada bulan Rejab dan Sya'ban ni. Berkat macam mana? Antaranya bulan Rejab, bulan Sya'ban ni kita banyakkan ibadah. Dan tiadalah ibadah-ibadah khusus di dalam bulan Rejab ataupun bulan Sya'ban. Tapi banyakkan ibadah. Anda pernah-pernah apa puasa sunat, belajar-belajar. Orang perempuan yang tidak habis-habis lagi qada puasa yang tahun lepas, saya kasih habislah. Kita yang jarang-jarang bersedekah, makanya bulan Rejab, bulan Sya'ban ni kasih belajar-belajar sedekah. Masuk bulan Ramadan nanti sepatutnya lebih kerap kita bersedekah berbanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Kita dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban ni jauh daripada Quran, kasih dekat-dekatlah. Setiap hari kena baca. Nanti bulan Ramadan kena memperbanyakkan membaca Al-Quran. Pada bulan Rejab, bulan Sya'ban ni kita minta supaya kita niringan datang berjemaah di masjid 5 waktu sehari semalam. Nanti masuk bulan Ramadan, benda tu sudah jadi biasa. Jadi tidak menjadi satu keberatan kepada kita. Itu namanya berkat. Berkat kita berada bulan Rejab, berada bulan Sya'ban. Berkat kenapa? Bertambah amalan kita. Masuk bulan Ramadan, insyaAllah kita mengharapkan keberkatan bulan itu sendiri. Dan kita juga akan ringan untuk melakukan ibadah.